Kementerian Pendidikan KPM kini giat mengenal pasti sekurang-kurangnya 25 projek sekolah sakit yang telah lama terbengkalai di seluruh negara. Ketika ini, tumpuan diberikan kepada sekolah yang lebih berkeutamaan bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan dan pembaikan semula dapat disegerakan. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata kementerian akan turun padang untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku dan mengenal pasti halangan yang perlu diselesaikan supaya projek sekolah sakit terbabit dapat dipulihkan sepenuhnya. Ada beberapa sekolah yang memerlukan perhatian segera. Dia ada dua kategori. Yang sakit ni kadang-kadang dia lambat sikit. Walaupun dia berjalan slow sangat. Tapi yang kita bagi tumpuan ni yang dah terbengkalai ni. Yang ni satu hal ni dah terbengkalai, lebih lama terbengkalai, lebih banyak rosak. Yang sakit ni kadang-kadang behind schedule, jauh sangat dan sebagainya. Yang tu kita teliti, kita pantau supaya ianya dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal. Beliau ditemui media ketika lawatannya ke tapak pembinaan Sekolah Sukan Malaysia Perlis di Bukit Cabang, Padang Besar. Mengulas mengenainya, Dr. Razi berkata projek sekolah sakit yang dilaporkan terbengkalai sejak 8 tahun lalu itu akan diteruskan semula pada Januari 2021. Sekolah dengan keluasan 25.5 hektar yang bakal menempatkan seramai antara 6 hingga 700 pelajar itu dijangka siap pada Januari 2023. Fasa pertama pembinaan melibatkan blok pentadbiran, akademik, asrama lelaki dan perempuan, dewan makan, quarters warden serta dewan badminton, gelanggang terbuka dan trek olahraga. Untuk rekod, pembinaan sekolah terbabit bermula sejak 2013 dan dijangka siap 56% mengikut jadual namun terbengkalai di peringkat awal pembinaan. Dalam pembentangan belanjawan 2021, KPM memberi komitmen akan memastikan sekolah yang rosak teruk dan terbengkalai akan segera diatasi. Ia bagi membolehkan segala usaha memartabatkan sistem pendidikan negara menerusi prasarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan berkesan.